Pirli Channel. Wuhuy! Oke, kembali lagi bersama aku di Game Sakura School Simulator. Oke, jadi hari ini aku sedang bersemedi di atas pohon. Aku sedang mengumpulkan beberapa energi karena hari ini kita akan melakukan konten 24 jam. Dan aku udah rekap semua voting dari kalian. Banyak banget yang request dan aku ngambil request dengan like terbanyak, oke? Dan buat kalian yang penasaran aku mau ngelakuin 24 jam apa, jadi sekarang aku mau... Aduh, gimana ya aku ngomongnya? Aku mau ngelakuin 24 jam. Aduh, kok aku terbang ya, Bun? Aku mau ngelakuin 24 jam di hatimu. Oke, ada yang komen seperti itu. Buat kalian yang penasaran gimana caranya aku menyelesaikan misi 24 jam di hatimu itu. Oke, kita simak aja videonya. Let's go. Woi, aku Aladdin. Sebaiknya aku mendarat dulu sebelum terjadi hal yang mengerikan. Oke, di sini lebih tepat. Duh. Jadi hari ini aku bakalan melakukan 24 jam di rumah boy. Bukan untuk berpacaran, tapi aku bakalan mengabdi ke dia sebagai sebagai kekasihnya. Sebenarnya aku dan Hideki belum benar-benar berpacaran. Kami masih terjebak dalam friendzone atau zona teman, zona sahabat. Jadi kita belum benar-benar resmi berpacaran. Oke, oleh karena itu aku bakalan menaklukkan hatinya dengan cara memberikan dia sedikit perhatian selama 24 jam. Wuhuy! Mungkin kita bakal terlihat seperti babu menyiapkan pakaiannya, menyiapkan makanannya, mencuci pakaiannya, membereskan rumahnya. Oke, itu hal yang biasa. Semoga aja kali ini boy bisa luluh hatinya oleh perhatianku itu. Oke. By the way, ini kamar aku yang dulu ya, belum aku pasang dekor-dekor lagi. Sekarang jam 9.05 dengan bekal uang 5.000 yen. Oke, kita sepertinya bisa membeli bahan makanan untuk nanti kita masak. Oke, itu tidak masalah. Alangkah baiknya aku bakalan ganti dulu pakaian. Karena untuk menaklukkan hati seorang pria kita harus berpenampilan cantik mempesona. Oke, kita pilih dulu pakaian yang bagus. Ini sepertinya tidak cocok ya. Kita kan di sana bakalan masak dan beres-beres. Oke, aku masih berusaha mencari pakaian yang bagus tapi tidak terlalu berlebihan. Oke, aku memutuskan memakai pakaian casual wear one yang ini, aku suka banget. Oh ya, lupa, aku terlihat sedikit polos. Ya ampun, rambut aku belum disisir, aku belum sampoan. Oke. Jangan mempermasalahkan itu. Oke, aku harus berusaha berjalan dengan elegan dan aku akan meninggalkan Mino untuk hari ini. Kita tidak akan mengajak Mino dulu untuk di konten kali ini, biarlah dia beristirahat sejenak. Aku deg-degan, aku bakalan ke rumah boy. Aku harap aku tidak mengalami grogi yang hakiki. Oh tidak, dia terlihat sangat tampan. Aduh, aku jadi grogi gini ya. Oke, bersikaplah seperti orang normal biasanya. Jangan terlihat grogi, apalagi sampai gemeter, ngeleper. Aduh. Berjalan elegan. Oke, jangan berlari. Kita berjalan layaknya wanita biasa. Tarik nafas yang dalam-dalam. Jangan terlihat grogi di depan mase yang ganteng ini, ya Allah. Dia menyapaku. Hello Taiga Yuki. Hello. Oke, aku bakalan ganti dulu namanya. Setahu aku dia bukan Taiga Yuki ya. Kita ganti namanya jadi Hideki karena ini pacarku namanya Hideki. Oke, bukan pacar, kita masih di friendzone. Oke. Sulit sekali terjebak zona ini. Ini tidak. Aku tidak bisa melihat ketampanan wajahnya ya, Hakiyoki. Oh my god, rambutnya dipakai USB atau apa itu, pelumas rambut. Hari ini kita bakalan banyak memuji dia. Oke, Tyre. You are in good shape. Thank you. You have a nice face. Oke, thank you lagi. Kita terus naikin strategi bukan. You have good dads. Oke. Seperti dia mengajak aku ke dalam. Aku akan berusaha menjadi wanita yang sempurna untuknya.
Ayolah, aku akan memasakkanmu, memasak makanan yang enak untukmu. Ternyata Hideki memiliki anjing yang comel sekali. Coba kita talk dulu. You have good tats. Cara dia menyaut sangat menyeramkan. Okay, baby, kamu ingin apa dariku? Apa kamu ingin secangkir kopi yang hangat? Apa kamu mau? I suggest you stop joking around. Aku hanya ingin memuji ketampananmu. Oh, aku teringat dia pada seseorang. Okay, sepertinya kita harus membantu tanpa dia minta. Okay, kita akan apa ya di sini? Semuanya telah bersih. Ya ampun, aku tidak berguna di sini karena di sini udah bersih semua. Kita cek status, apakah dia ingin sesuatu. Live 140, okay, dia wanita. Dia lelaki yang cukup ideal bagi aku. Tapi untuk kecerdasannya dia hanya memiliki satu. Izinkanlah aku merapikan kemejamu. Kurasa kamu sangat tampan memakai kemeja ini. Oke, sepertinya kamu terlihat lapar. Tapi menurut status yang telah aku lihat, hungry kamu masih 100%. Jadi kamu gak perlu makan dulu. Atau kamu lapar? Oh, baiklah. Permisi. Aku akan membuatkanmu secangkir kopi. Woi, permisi. Jangan buat aku jadi grogi. Ampun. Oke, sebaiknya aku akan memasak sedikit makanan untuk sarapan pagi kita. Sebenarnya udah jam 11 siang dan aku merasa sangat lapar. Aku lihat dulu sedikit item apa ya? Frying pan. Oke, seperti biasa kita akan memasak sesuatu yang gaib. Aku tidak melihat sedikit pun makanan di ini wajan ini. Okay, kita memasak angin mungkin dan tanpa api. Okay, hari ini kita bakalan menyediakan sesuatu makanan apa tower cutbird. Oh, sepertinya untuk sarapan kita makan smoked salmon. Okay, aku sangat tertarik dengan makanan ini, roast beef. Ini sepertinya enak sekali untuk dimakan pagi hari. Oke, kemarilah boy, duduk di sampingku. Kita makan bersama. Lala, sedapnya. Bentar, sepertinya aku harus membagi dua makanan untuk kamu. Ah, tidak usah kau menyediakan makanan untukku, aku bisa sendiri. Tapi sepertinya aku bisa memakan makananmu. Okay, sepertinya dia terlihat sedikit gila karena dia memakan batangan meja. Maafkan aku boy, aku tidak sengaja menyediakan kamu makanan gaib karena kamu hanya menyediakan bahan makanan yang tidak terlihat. Okay, aku tidak bisa memasak apapun. Tapi percayalah ini makanan sangat enak sekali. Biarlah boy memakan meja untuk hari ini. Kuharap rasa cinta kamu tidak menurun ya setelah aku beli kamu. Aku beri kamu satu potongan meja. Sedapnya. Aku tidak melihat sedikit pun rasa bahagia, tapi okelah, gak apa-apa. Sebagai bentuk pengabdian kita kepada sang kekasih, kita akan membelikan dia makanan di U-Mart. Okay, aku memiliki 5.000 yen, semoga berguna, okay? Hello, it's fine today. Nama kamu siapa? Baju kamu sangat bagus, aku suka sama baju kamu. Oke, hari ini kita harus benar-benar tertib. Kita harus menuruti peraturan negara, yaitu menyeberang melalui zebra cross. Kalau tidak, aku akan bernasib sama dengan yellow mom yang selalu tertabrak oleh mobil-mobil. Ada Alphard. Mungkin kalau tidak ada zebra cross, kita bakal ketabrak oleh mobil yang itu. Terus, mobil yang mana lagi? Okay. Permisi. Ada lampu merah tapi tetap melaju. Okay, tidak apa-apa, kita berlari dan kita selamat. Welcome to you, Mart. Tuhui. Hello, Mami Fujitsu. Kembali lagi bersama aku. Hari ini aku tidak akan bagi-bagi sembako, tapi hari ini aku akan membeli sedikit makanan untuk my boyfriend. Apakah kamu menjual makanan yang bisa menumbuhkan rasa cinta? Tidak, saya tidak menjualnya. Sepertinya kamu terlihat sedikit gila. Benar sekali, aku terlihat sedikit gila karena cinta. Oke, kita akan membeli sesuatu di sini. Beli apa ya? Tidak ada yang menarik ternyata. Oke, kita beli yang paling mahal, yaitu Valentine coklat. Oke, arigato gozaimasu. Aku harus kembali melalui zebra cross. Oke, kuharap aku tidak bertemu orang hijau itu lagi, cowok hijau itu lagi, karena aku rasa dia. Aku harap
dengan coklat, Valentine coklat ini pacarku. Aduh, bukan pacar, aduh maksudnya gebetan aku bisa takluk hatinya, oke. Wow, dia tetap memakai potongan meja. Memakai ya, dia tetap memakan potongan meja. Aduh, kasihan sekali Deki. Baiklah, kita bakalan ke dalam. Kita bakalan kasih dia Valentine coklat sebagai permintaan maaf aku karena telah menyuguhi dia potongan meja, oke. I'll give you Valentine coklat. Thank you. Aku ingin melihatmu memakannya, oke. Sepertinya kamu masih sibuk dengan pekerjaanmu yaitu memakan potongan meja. Oke, aku sebagai lelaki aku ingin memakan Valentine coklat dari my girlfriend, much much delicious. Arigato gozaimasu. Bisa kalian lihat sendiri di infonya Hideki, dia masih menganggap aku sebagai teman dan aku pun sebaliknya. Tapi karena kemarin kita di istana, jadi aku merasa baper yang berlebihan. Oleh karena itu aku bakalan menaklukkan hati kamu kali ini. Kita akan terus mentalk dia. You are in good shape. Okay. Kita akan menaklukkan hatinya dengan cara yang sangat murni. Aku tidak akan menggunakan love potion, tapi aku bakalan memberikan dia banyak perhatian seperti memberikannya dia makanan, memberi dia perhatian, memberi dia pujian. Karena itulah bodohnya cinta, kita harus mengabdi segalanya, oke. Tidak masalah, itu tidak masalah. Demi cinta sejati kita harus rela melakukan segalanya, oke. Kita bakalan ajak dia ke kafe untuk makan menu baru yang ada di kafe, yaitu apa ya? Bentar, sebaiknya kita hold hands supaya kita lebih romance. Wuhuy. Kesulitan ya jalan sama aku terlalu pendek. Oke. Sebentar lagi gelar kalian berdua sebagai couple di kafe ini akan tuntas karena sebentar lagi kita akan menjadi sepasang kekasih. Kita mencari meja yang VIP di mana ya? Kita harus pilih di sini mungkin. Oh, tidak. Di sini aja deh kita duduk. Oke. Oh, duitku. Oke, kita makan yang murah aja. Oke, kita mencoba menu baru yaitu apple pie. Ini sangat enak sekali. Sementara Hideki, aku gak tahu dia pesan apa. Ternyata dia gak mau samaan kayak aku beli apple pie, ya udah gak apa-apa. Sebenarnya untuk berjodoh itu bukan harus segalanya sama ya, tapi kita memiliki perbedaan yang bisa melengkapi satu sama lain seperti aku dan Hideki. Aku pendek dan dia tinggi, aku jelek dan dia ganteng. Oke, semoga saja dengan perhatian aku ini dia bisa takluk. Mungkin aku akan mencoba hug. Ya ampun, aku terlihat sangat pendek sekali. Oke, kita lihat info status live. 150, mood 35, hungry-nya 90. Oh, jadi tadi 100% itu dia benar-benar hungry. Berarti kita harus berusaha nolin angkanya. Jadi kita harus kasih dia makanan. Oke, terus mood-nya 35. Berarti kita harus tingkatin sampai 100%. Baru kita bisa menjadi kekasihnya mungkin. Ini kita akan ke apa? Ke Ascension Park. Ke park pokoknya yang ada. Aduh, permisi. Jangan sampai terjadi tragedi. Au. Oke, kita harus berjalan hati-hati supaya dia tidak marah. Kita bakalan ke mana ya? Kita bakalan ke cake shop atau kita bakalan membeli sebuket bunga untuk menaikkan strategi lagi, ampun. Kita bakal ngebaperin dia lah pada istilahnya. Oke, kita memang wanita tapi tidak ada salahnya wanita untuk memberikan perhatian pada lelaki kan. Biasanya lelaki memberikan perhatian pada wanita. Tapi hari ini kita parkir dulu. Woi, come on baby, mana kau? Di mana kau berada? Sepertinya dia menghilang. Oh tidak, tidak mungkin dia menghilang lagi. Oke, kita calling Hideki. Oke, kamu. Aku harap kisah percintaan kita gak kayak dia ya. Dia tiap hari pasti marahan. Tuh kan, coba kita lihat aja. I think we should break up. Aku gak tahu artinya, tapi yang jelas dia lagi marahan gitu. Nanti dia kejar-kejaran. Oh, aku sangat merasa baper melihat mereka berdua berpacaran. Oke, kita talk dulu. You have nice face. You have good stats. I love you here today. Oke.
Kalian bisa lihat sendiri kan di ini di kita udah punya satu teman yaitu Hideki Matubara. Lagi. Aku sangat senang. Kita hold hands untuk berjalan di sini sepertinya sangat so sweet untuk berlari bersama dengan dia. Aku gak tahu dia siapa, tapi yang jelas dia sepertinya memiliki kepribadian yang sengsara. Aku gak tahu, sepertinya dia depresi. Oke, kita lihat statusnya. Dia tidak memiliki satu pun mood dan dia sangat netral sekali hidupnya. Oke. Kita akan ke toko bunga untuk membeli sedikit bunga tuh. Kalian bisa lihat sendiri mereka saling berlari, saling mengejar. Oke, kita bakal menonton chemistry mereka. Tunggu dulu, aku bisa jelaskan. Kamu jangan berlari. Tolong, kamu jangan berlari. Aku bisa jelaskan masalah yang telah terjadi. Mereka sungguh tidak bagus ya. Aku malas sekali sebenarnya berpacaran karena banyak sekali masalah yang menimpa. Seperti galau. Oh tidak, lakiku tertinggal di bawah. Dia kembali menghilang. Okay. Kita harus mencari anak tangga agar tidak sulit untuk naik ke atas. Tidak mungkin kita memakai jetpack sambil meng-carry dia. Mungkin punggungku akan patah dengan seketika. Okay. Lari mengejar cinta. Okay. Kita harus mencari jalannya dulu, lawangnya. Mana ya lawangnya? Aduh, susah sekali aku mencari lawang. Di sini, okay. Ini cake shop. Okay, kita harus lewat kemana ya? Okay, ke sini. Okay, ini tempat yang paling aku suka juga karena sangat terlihat adem dan wangi. Karin, Kanazono. Aku akan membeli satu buket. Mahal juga ya. Aku mau beli yang buket white aja karena cinta itu suci dan kita harus menyesuaikannya dengan warna putih karena warna putih adalah bermakna suci. Wah, dia terus menyapaku. Hai. Aku sangat berhasil. Kita akan mencari tempat yang cocok untuk momen pemberian bunga. Kuharap setelah aku memberikan bunga, dia bisa jatuh cinta padaku. Oh my god. Aku sukai dari Hideki karena dia hanya seorang teman tapi dia berjuang. Lihatlah dia sampai berlari mengejarku dan dia rela tersangkut-sangkut tanaman. Oke, ini sangat membuatku tambah jatuh cinta sama dia. Wah, indah sekali air terjun di sini. Seadem wajah kamu. Mungkin kita bakalan duduk di sini. Kita harus buktikan bahwa cinta itu tidak banyak pertengkaran seperti kalian. Oke, ini adalah momen yang pas. Kita harus memberi dia bunga. Oke, gift. Buket white. Oke. Kita tunggu momennya dulu sebentar. Thank you. Sama-sama. Oke. Kita cek statusnya. Wow, lover. Tapi belum ada lope-lopenya ya. Oke, mungkin kita harus sabar dulu, menunggu dia. Talk lagi, I suggest. Oke, dia tetap menyanggah. Aku suka sekali dengan orang yang dipuji, tapi dia... pipi kamu merah merona, wow. Kesenang sekali. Oke. Tidak. Aku sebenarnya sangat mencintai, I love you too. Oke, kita harus membuat mereka berdua sirik dengan kita karena kita adalah pasangan baru yang sangat give me a million yen. Okay, sepertinya itu cowok yang matre. Kita buktikan kalau kita tidak matre dan kita bukan pasangan yang mengharapkan duit saja. Okay. Oh tidak, ternyata bukan hanya mereka berdua yang bertengkar, ternyata gadis dengan pakaian berwarna pink pun. Kuharap kalian berjodoh dengan si cowok hijau itu. Sebenarnya kalau flower kayak buket bunga ini pengganti love potion. Jadi kita bisa mendapatkan hatinya dengan cara instan. Memang sih kebanyakan wanita. Ya kalau cowok-cowok itu, pria-pria itu kalau ngasih kejutan atau menembak seseorang wanita tuh biasanya pakai bunga gitu, jadi cepet luluh hatinya.
untuk perayaan hari jadi kita, aku akan membawa kamu balap mobil bentar. Kita akan berbalap mobil. Kita akan, wah tidak kolbak. Mungkin kita akan mengukir nama kita atau lob di sini. Oke, bentar-bentar. Kita akan membuat lob di pasir ini dengan menggunakan drive mobil. Oke, tidak masalah ini. Tidak cukup sulit. Oke, kita, duh, bentar. Semoga tidak mencong-mencong ya, bentar-bentar. Kita harus menemukan titik akhir. Tidak. Aku belum jago mendriving. Oke, sepertinya kita harus mengambil angel dari atas supaya kita bisa membuat lob. Oke, mulai dari sini. Lengkungan yang tajam. Tidak. Oke, ini gagal di sini. Aku tidak bisa membuat lob di atas pasir. Mungkin aku hanya bisa membuat lob di hatiku saja. Aku bisa mengukir dalam ingatan aku, tapi aku tidak bisa mengukir dalam pasir yang sangat gembur ini. Apapun. Tidak. Maafkan Alphard, aku hanya menabrak kamu sedikit. Kalau kamu ingin ganti rugi, baiklah aku akan mengganti kamu dengan 1 yen saja. Menabrak lagi. Tidak. Kuharap lelakiku tidak ilfil. Wow. Get out of my way. Aduh, kok ini kayak perkedel ya. Mobil kita kayak perkedel, udah tidak ada rupa. Oke. Kita harus balas dendam sama Alphard. Mentang-mentang bagus, dia bisa seenaknya nabrak. Oke, bug. What a thing. Aku tidak tahu, baby. Aku hanya merasa sangat senang. Oke. Bug. Adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan merek dari mobil ini? Karena mobil ini sangat terlihat penyok-penyok ya. Bukan penyok lagi. Ini udah hancur. Tidak apa-apa. Aku sangat baper kali karena dia tidak berhenti untuk mengatakan I love you. Oke, kita tunggu dia. Kita akan menonton Oppa Gangnam Style. Oke, versi. Oke, kasihan sekali dia mencari jalan untuk masuk ke sini. Kita tunggu aja. Oh, baby, come here. I'm waiting here. Oke, aku merasa mereka itu gambaran kita sejak kecil. Dan inilah kita saat dewasa. Oke, kita akan melihat Oppa Gangnam Style, aku gak tahu itu apa. Yang jelas kita akan menonton pertunjukan ini bersama dua kids yang sangat comel. Tapi sepertinya kids itu hanya mengelilingi park ini. Oke, kita akan menonton di sini. Oke, kita akan buktikan bagaimana perjuangan Hideki untuk melindungi aku. Kita akan menyerang si Oppa Gangnam. Gia, Saker, Gia. Wow, kenapa? Kenapa My Boy jadi gini? Aduh. Oh, aku tahu. Karena aku tahu kamu melindungi aku. Dia memberitahu bahwa Oppa Gangnam Style ini sangat berbahaya. Benar-benar. Oh iya, ya ampun, aku sangat bahagia kamu melindungi aku dari Saker ini, walaupun mereka belum menyerang, tapi kamu seperti menegaskan pada mereka, jangan pernah sakiti kekasih saya. Kita akan benar-benar membuktikan dengan cara mengetek mereka. Benar-benar salah sasaran, bro. Kya. Uhuy. Oke, apakah dia bakalan melindungi aku? Oke, wuhuu. Aku senang sekali my boyfriend melindungi aku. Aku salah sasaran, mama. Boleh guys, maafkan aku tidak sengaja. Aku hanya ingin menyerang Saker, tapi aku malah salah sasaran. Aduh, gimana ini? Aduh, sepertinya kita putus karena status dia berubah jadi friends. Atau mungkin dia hate aku. Kelihat dulu, close friend, oh my god. Ini sangat menyakitkan sekali. Aduh, kita gimana ini? Udah susah-susah aku menaklukkan hatinya, tapi kita malah close friend. Oh, lover lagi. Oke, tenang. Cukup memuji dia dan meminta maaf, itu sudah cukup. Oke, kita bakalan bye-bye dulu. Apakah dia masih melindungi aku walaupun dia tidak mengikuti aku? Oke. Oh, Saker ini tidak menyerang aku. Aku juga bingung ini kenapa. Tidak menyerang sama sekali. Oh my god. Tapi aku gak tahu kenapa aku malah di-report ke polisi. Aku malah dilaporin polisi gara-gara ngetek ini. Padahal mereka orang-orang jahat. Oh, panic mode. Oh iya, aku lupa aku malah pakai panic mode. Jadi mereka gak nyerang. Oke. Apakah mereka nyerang?
Oh, gak nyerang juga. Gak nyerang juga. Tidak. Tidak. Aku tidak. Tolong aku. My boyfriend help me. Aku benar-benar ngelindungi aku sampai dia nyerang polisinya karena aku tidak bersalah. Aku hanya membasmi kejahatan, oke. Kita harus hampiri dulu my boyfriend, oke. My boyfriend, ya Allah. Darah kamu tinggal dikit sekali. Oke, sebagai gantinya aku akan mengajakmu ke sebuah restoran, oke. Aku carry karena aku tahu kamu kesakitan. Aku rela sekali menggendong dia walaupun ini beratnya bukan main, oke. Kalian bisa bayangkan ini 60 kilo aku carry dan aku hanya 40 kilo, oke. Mungkin, tidak, wow, polisi lagi. Bagaimana mungkin, you got me. Oke, okay, my boyfriend mungkin dia sudah meninggal down, udah mungkin. Aku harus mencari jasadnya Hideki karena dia sudah meninggal dunia. Aku harus segera menyembuhkan dia. Ya ampun. Dia di mana? Tolong aku. Tidak. Tidak, Hideki. Gimana ini? Aduh. Aku harus bisa melindungi dia. Bentar. Hideki. Oke. Okay. Action carry. Mereka mengejarku. Gimana ini? Akan attack lo. Tidak mungkin. Kita harus cepat-cepat melarikan diri untuk ke rumah sakit. Kita bakal menjemputkan Hideki. Aduh, sepertinya cinta kita sampai mati. Aduh, tidak, aku diserang polisi. Tolong Pak Dokter, sembuhkan my boyfriend. Oh. Uangku kurang. Gimana ini? Gimana caranya? Oke. Okay. Tidak mungkin. Oke, sepertinya inilah akhir cerita kita. Kita mati bersama dengan satu cinta. Ternyata cinta kita memang sejati sampai mati, oke? Jadi segini aja video dari aku. Mungkin ini adalah pengabdian aku kepada Hideki untuk membelanya, untuk memberikan dia sebuah perhatian. Oke, thank you friends for watching. Oke, jangan lupa buat request konten yang mau kalian... Aduh, jangan lupa request yang mau aku buatin. Dan bye-bye.